Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mereview sepatu trail dari Kompas ya, produk brand Indonesia. Sebelum kita review, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dahulu ya guys ya. Bantu channel ini agar terus berkembang, agar bisa memberikan video-video yang bermanfaat, guys. Oke. Oke, guys, pertama kita review boxnya ya. Ada tulisan trail bagian atas warna hitam. Di bagian depannya trail shoes. Samping kanan tulisan trail. Belakang juga trail, samping kiri box trail dan tag label ya. Sini trail original Kompas artikel 002, modelnya OX, warnanya green hijau. Untuk size nya USA 7,5, UKA 7, Euro 40. Jadi sepatu ini nomor 40 guys. Di bawahnya ada tulisan cinta NKRI, cinta produk Indonesia. Untuk bagian bawahnya kosong ya guys ya, bawahnya kosong. Bentuk daripada box sepatu ini sangat menarik ya guys, apalagi dari segi warnanya. Warnanya hijau dan tebal. Oke, sekarang kita buka boxnya. Di dalamnya terdapat shoes paper ya, shoes paper warna putih, ada tulisan di Kompas warna hitam. Dalamnya ada sepatu trail di Kompas warna hijau army ya. Ini untuk desainnya bagus ya guys ya, desainnya bagus. Untuk upper dari sepatu ini bahannya biasa ya guys, kanvas. Bahannya kanvas. Warna tali sepatunya warna putih. Solnya warna putih. Cup putih. Untuk list atau stripnya warna silver guys ya, warna silver. Dan untuk lubang sepatunya ada 7 lubang sepatu guys. Di samping kanan ya, di samping kanannya juga di sini ada label ya, trail the Kompas adventure bagian depannya ya. Bagian belakangnya ada tulisan trail original art Kompas limited low cut, harganya 185.800 ya guys. Oke, uppernya kanvas. Lubang sepatunya ada 7, warna daripada tali sepatunya warna putih dan solnya warna putih. Bagian heel padnya warna putih, tulisan trail warna hitam, di Kompas warna hitam guys. Ini emboss ya guys ya, timbul, tulisannya timbul ya. Outsole ataupun daripada midsole dari sepatu ini rapih dan mulus guys, rapih dan mulus. Untuk bumpernya dia kayak ban gitu ya, kayak apa ya, gerigi atau berbentuk gini guys, kayak ban gitu, grip-grip gitu ya. Tebal ya, buat bumpernya tebal. Buat tukapnya hanya setengah saja, jadi tidak full sampai ke lidah sepatu sampai sini ya. Jadi hanya setengah saja. Tukapnya rapi juga ya, tukapnya rapi. Keseluruhan outsole-nya juga rapi guys. Midsole-nya dia tidak ada strip ya, tidak ada strip, hanya polos putih saja begini. Polos putih. Ini untuk sebelah kanan ya. Dan di lidah sepatu bagian depannya ada tulisan Trail the Kompas Adventure. Warna putih jahitan ya. Bedangnya biru. Ini untuk sebelah kanan guys. Nah ini untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kiri juga rapi ya guys ya,
keseluruhannya rapi. Untuk bagnya juga rapi ya. Ada jahitannya di sini dan di sini. Rapi ya guys ya. Jahitannya warna putih, tali sepatunya putih, swoosh atau stripnya warna silver, outsole-nya warna putih, heel pad warna putih tulisan hitam emboss ya. Dan untuk alasnya nih kayak gini, warnanya warna gam ya, buat outsole-nya warna gam. Di sini ada tulisan The Compass, ada gambar bintang, tulisan original dan size 7. Tapi ya guys, untuk tukapnya bagus ya. Kalau saya sih senang tukap kayak begini nih, bumpernya tebal. Oke, kita cek bagian dalam ya. Bagian dalam daripada lidah sepatu ada label size ya, label size tulisan Trail Original USA, ukuran 7,5, UK 7, Euro 40. Sepatu ini ukuran atau size 40. Tulisan Kompas Adventure, Cinta NKRI, Cinta Produk Indonesia. Untuk lubang sepatunya bagian dalam seperti ini. Liningnya juga dia ada bahan lagi ya, ada bahan, jadi di luarnya warna hijau, di dalamnya warna hitam, warna hitam. Nah, untuk insole-nya ada tulisan Trail di Kompas, ada di sini ada QR ya, kode QR atau barcode gitu, dan gambar sepatu. Backgroundnya ini warna biru, tulisannya warna putih guys. Nah, ini dia insole-nya ya, seperti ini. Soalnya seperti ini. Di dalamnya sudah dijahit juga, guys. Jadi alas sama lining atau bahan bagian dalamnya warna hitam ya. Dalamnya sudah dijahit juga. Menurut saya sih ini sepatu bagus ya, menarik untuk dari segi desainnya ya. Dari segi desainnya bagus. Warnanya juga pas banget nih, warna hijau army ya. Untuk keseluruhan sangat bagus guys, dan untuk bobot atau berat daripada sepatu ini juga tidak terlalu berat ya, dan tidak terlalu enteng, jadi nyaman pada saat dipakai ya, tidak akan pegal. Sepatu ini rekomen ya guys ya, buat kalian yang hobi nongkrong, buat kuliah, buat kerja, buat sekolah juga ya, sangat bagus ya. Oke guys, selesai review kita untuk sepatu Trail di Kompas ini ya. Semoga video ini bisa membantu kalian ya untuk memilih atau untuk membeli sepatu dengan harga yang cukup murah. Kalian bisa beli sepatu ini juga ya guys ya, Trail di Kompas. Oke guys, sekian review kita untuk sepatu ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik like ya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga ya guys ya. Bantu channel ini agar terus berkembang, agar bisa memberikan video-video yang jauh lebih bermanfaat lagi guys. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.